Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Rafiq bin Kamal Zaman. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan satu video tentang pentingnya beretika. Okey, sekarang mari kita pergi kepada pengertian etika berkomunikasi. Menurut Abdul Samad Arif yang ditulis dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnes, etika adalah satu prinsip untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi pula adalah hubungan interaksi antara manusia berupaya pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi dapat diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antara manusia. Mari kita pergi kepada apa itu fungsi etika komunikasi. Fungsinya adalah sebagai landasan moral antara manusia. Misalnya, komunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara dan sebagainya. Selain itu, ia juga mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan. Kerana bahasa yang digunakan mudah dipaham kedua belah pihak. Fungsi lainnya, etika komunikasi ialah sebagai panduan manusia dalam menjalin hubungan diplomatik atau sebagainya. Panduan ini meliputi penggunaan bahasa baik komunikasi lisan maupun tertulis hingga cara berperilaku. Kenapa adab dan etika ini penting? Ia penting untuk kita mengekalkan keharmonian dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Akhlak itu perhiasan dan cerminan Muslim. Ia lambang kemuliaan kepribadian seseorang Muslim. Seorang Muslim seharusnya beradab ketika ia berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Dalam soal akhlak ini, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita dalam pesanannya, iaitu sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling baik akhlak. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apabila hilang adab dan etika dalam diri seorang Muslim, maka akan timbul sifat-sifat keji yang boleh merosakkan diri dan juga hubungan sesama manusia. Lihatlah bagaimana perbalahan, pemusuhan dan juga pengganasan yang berlaku hari ini. Kesemuanya berpunca dari ideologi kebencian dan sifat tidak senang antara satu sama lain. Menjaga pertuturan. Menjaga tutur bicara dan perkataan itu penting demi memastikan bahawa setiap perkataan yang kita lafazkan ataupun kata-kata yang kita tulis itu adalah sesuatu yang elok, baik dan pasti kesahihannya. Di zaman moden yang serba canggih ini, perbuatan mengumpat dan menabur fitnah itu semakin mudah disebarkan. Dalam perkara ini, Nabi Muhammad SAW ada memberikan panduan dengan sabdanya, jauhilah prasangka kerana prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kamu saling mendiamkan. Janganlah kamu suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi serta saling membenci. Tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perlu diingat bahawa dalam agama kita, mengumpat dan memfitnah itu adalah satu perbuatan yang haram, tercela dan termasuklah dalam dosa-dosa besar. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan menjaga diri kita daripada melakukan perbuatan yang boleh mengundang kepada kata-kata umpat dan fitnah. Video ini saya akhiri dengan refleksi saya terhadap subjek penghayatan etika dan peradaban UHMS 1182. Refleksi selepas menyelesaikan subjek ini sangat menarik kerana saya tidak menyangka bahawa saya telah melakukan dengan sebaik. Saya telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan dan dihantar pada masanya. Banyak perkara yang telah saya pelajari sepanjang menghadiri kelas subjek ini. Antara perkara yang saya pelajari ialah, walau di mana pun kita berada, etika merupakan perkara yang paling wajib untuk dijaga. Seandainya seseorang itu tidak menjaga etikanya, maka pandangan masyarakat kepada kita akan menjadi sia. Seandainya perbuatan tersebut melanggar salah satu etika, maka berfikirlah dua kali sebelum membuatnya. Janganlah sehingga nasibnya dibubur. Sekian daripada saya.